Selamat siang menjelang sore semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, kali ini saya mau pakai si celeng lagi ya, yang sudah lama tidak muncul di dalam video saya ya. Kondisinya masih amburadul seperti ini. Kondisinya masih bebek-bebek petani atau bebek-bebek tukang arit yang sekarang digoreng menjadi mahal banget. Tapi saya tidak mau menggoreng ini karena ini besi ya, jadi tidak bisa digoreng. Kalau mau goreng ya goreng tempe saja. Nah, jadi dapat upgrade baru yaitu karburator. Karburator masih tetap menggunakan asli VCR ya, cuma ini ori ya, original copotan. Alhamdulillah saya tadi dapat copotan dan masih normal, masih mulus, masih berfungsi seperti sedia kala. Halah, napa sih ini kok ambekan nih? Astagfirullah. Subhanallah. Jadi ini Mikuni ya, bukan Mikuno tapi Mikuni ya. Ini copotan ori, tadi sudah sempat saya coba. Insya Allah lumayan lah ya, lumayan worth it lah ya. Untuk harganya ya kurang lebih 100 lebih, 200 kurang lah ya, intinya seperti itu. Walah yung, kayak kondisi ini kayak gini jangan ngarit temenan ya, kayak si caleng ya, janganlah diselah nih kayak, walah yung ngorep kayak weh. Wih, sekarang tambah enak bro ya, mesinnya itu tambah enak sekarang ya. Ya walaupun ini nggak kenceng, ini motor ini itu nggak kenceng, nggak sehat, nggak rosong intinya. Cuma waras ya, maksudnya sehat lah ya, maksudnya nggak trouble, nggak apa-apa gitu ya. Cuma kalau untuk ukuran Volkswagen ya, VCR itu motor ini termasuk lemot sebenarnya motor saya ya, karena memang belum saya apa-apain ya, sejak saya beli itu belum saya apa-apain mesinnya, cuma diganti bak proseneleng saja dari yang dulunya manual, semi manual ya, semi manual ya, itu motor bebek biasa, terus diganti menggunakan bak kopling kanan pakai kopling gitu loh. Jadi upgrade menggunakan bak kopling Yamaha VCR. Nah, notabene kan ini sebenarnya kan basicnya kan Volkswagen. Nah, kalau kalian udah pasti tahu lah ya, motor ini basicnya apa ya. Wah, ini nggak sehat, nggak ini sebenarnya. Nggak rosok gitu ya, nggak rosok dan nggak kenceng ya. Cuma, napasnya itu panjang-panjang, yang saya herannya itu di situ gitu loh. Jadi, napasnya itu terutama gigi 2, 3, 4 itu luar biasa banget. Saya sendiri heran apakah ada yang ngoplos, saya juga kurang tahu ya, karena jujur bengkel yang kemarin terakhir teh buat masangin bak proseneleng ini juga nggak tahu gitu loh, nggak ngoplos juga, atau mungkin dioplos dia juga, saya kurang tahu ya. Iya bisa juga ya dioplos si bengkel itu ya, biar napasnya panjang-panjang ya gitu. Jadi emang luar biasa banget sih ini ya. Ini kalau untuk San Mori sama anak-anak gaul zaman now ya, saya belum berani ya, pasti ketinggal jauh. Wah, kasihan nanti saya malah, wah yang tolong ditinggal mah, ditinggal. jangan, belum saatnya. Lagian selain itu juga pajaknya palastro. Pajaknya 6 tahun palastro, aduh, 6 tahun nggak bayar pajak kok diminta suruh menikmatin aspal hot mic kayak gini kan nggak bener sebenarnya ya. Ini napasnya panjang-panjang banget bro, bener. Nah, jadi pergantian karbu ini memang sengaja saya lakukan karena kan sebenarnya Vespa, malah saya kok jadinya Vespa terus. Jadi motor ini itu sering telat gitu loh, sering telat ketika memakai karbu yang bawaannya ini, karbu bawaan ini nggak tahu tuh mereknya apa, harga 80.000 buatnya. Jadi settingannya itu susah. Jadi kalau buat kenceng gitu ya, buat kenceng terus gitu, apalagi nanjak itu kadang sering mati sendiri gitu loh, mati sendiri terus nanti ketika dicuk hidup gitu kan ya, dicuk hidup atau misalkan pelan mati sendiri, mau mati sendiri terus gasnya dilepas itu jadi hidup lagi, jadi normal lagi gitu. Nah sekarang udah bener sih, udah tadi, dari tadi udah tak coba kemana-mana ini sebenarnya ya, lewat jalan ini udah 3 kali ini tadi. Tapi nggak saya vlog. Normal, intinya normal lah. Wih, nyaris.
Ini dari tadi 3 terus loh, belum masuk gigi 4 ini nih. Nah ini baru 4 menghaluskan, gila kan napasnya ini, yang luar biasa ya. Cuma sayang ya, masih standar ya, masih standar, dan buringnya juga buring nggak tahu sih, ini kayaknya sih buring overboss abal-abal ya gitu. Makanya lemot, sebenarnya lemot kalau untuk tanjakan lemot, tapi kalau untuk jalan datar yoi, ini jalan dataran yoi banget. Nah ini kalau ini udah enak kayaknya, nanti saya mau sering-sering pakai ini ya, sering-sering upgrade motor ini ya, ya sedikit demi sedikit lah ya, sedikit demi sedikit. Ini handspad juga sudah saya ganti ya. Kalau yang dulu kan handspadnya kan potol ya, putus ya, patah ya, cuma segini toh, yang disini cuma segini toh. Sekarang udah saya ganti nih, Yoshimitsu nih. Bukan Yoshimura tapi Yoshimitsu. Kayak game Tekken aja. Wah ini benar kalau mesinnya sehat ya, di bore up, di oprek-oprek gitu ya, ini luar biasa ini napasnya, saya seneng banget sama napasnya. Ini 3 terus dari tadi, luar biasa. Ini 4 buat menghaluskan saja. 4. Wah, bapaknya. Klaksonnya hidup masih. Jadi memang ini kayak dianaktirikan ya sama saya ya. Nggak pernah saya openi, nggak pernah saya pakai gitu ya. Karena ya itu memang ya ada hal lain intinya lah ya, yang lebih penting daripada ngopeni motor ya. Weh. Dari sejak pertama beli, belum saya cuci. Oke, wes. Saya cuci dulu ya, kasihan ini. Mungkin harus menghilangkan daki-daki, harus menghilangkan apesnya dulu ya. Jadi biar dicuci ya. Kalau kata orang Jawa bilang itu, bersihkan dulu, suceni dulu. Biar apes-apes atau sial-sial pemilik lama itu nggak membekas di sekarang pemilik saya. Saya pemilik baru. Alah, ngomong ngengel teman-teman ya. Normal kan? Oh, kalau dulu sebelum ganti karbu udah babep. Pasti udah babep. Enggak bakalan jalan. Later. Nah, buang sial sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Moga-moga sialnya hilang di motor ini. Wah, ini setelah dicuci otomatis tambah kencang. Mitos atau fakta itu coba? Ya kan? Ada mitos dan fakta ya. Ada mitos seperti itu maksudnya ya. Setelah motor dicuci biasanya tambah enteng, tambah kenceng. Ya, kurang tahu sih.
ya mungkin karena efek daki-daki kotoran-kotoran itu kan otomatis bersih dari motor ini ya mungkin ya, walaupun itu mungkin mengurangi beberapa on bobotnya ya, tapi otomatis ngefek juga. Weh, berbet-berbet ntar harus dicuk. Enggak perlu, masih dingin. Wah, love this bike. Gigi 3 belum habis-habis. Oke, mes, mungkin cukup sekian dulu video dari saya, karena memang hanya ini video yang saya punya kali ini. Dan jika kalian menyukai video-video sebelumnya, jangan lupa di like, share, komen, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak tahu ini nanti saya akan sering pakai ini atau enggak, saya kurang tahu ya. Konon katanya Fish Air lagi booming, lagi menjadi gorengan ya. Ya tapi wong Fish Air saya Fish Air Pak Tani kayak gini kok ya. Mau digoreng apanya juga nggak enak.